Selamat sore, kami sampaikan terima kasih dari manajemen di Naprapat Hotel, di mana kita didukung dari pihak Polres Simalungun untuk meningkatkan pariwisata ini, keadaan di Prapat lancar, terkendali semua berkat koordinasi Polres Simalungun dengan pihak hotel. Ya, kunjungan wisata ke sini semakin meningkat. Kami dari manajemen Ina Prapat mengucapkan terima kasih kami, Pak, kepada pihak keamanan dapat lancar di dalam melaksanakan dalam program Idul Fitri ini. Selamat malam, saya Haris Wendra dari Patra Koko Parapat mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kepolisian Simalungun, yang mana kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya Parapat ini arus lalu lintas itu sangat-sangat macet, padat macet. Tapi di tahun ini saya melihat yang sedikit yang berbeda, arus lalu lintas itu walaupun padat tetapi lancar. Dan tahun ini kita lihat perkembangan untuk wisatawan-wisatawan sudah cukup mulai berkembang lagi semenjak kejadian-kejadian yang telah kita alami di dalam kubah ini. Mudah-mudahan tahun ini mulai awal lagi kita mulai perkembangan wisata Danau Toba. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Polres Simalungun. Terima kasih. Selamat malam. Saya Bobi Sinaga, mewakili organisasi perkapalan OPS Atsari Pantai Bebas Parapat, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian Polres Simalungun yang telah mengamankan kota Parapat saat arus mudik Lebaran 2019 kali ini. Yang sebelumnya kota wisata Parapat apabila sudah hari libur dan hari besar amburadul dan semeraut. Namun kali ini sudah tertata rapi, pengunjung kapal tetap ramai hingga 100%. Terima kasih Polri. Horas, horas, horas. Dari OPS Sasari, Pantai Bebas. Saya Melisa mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Polres Simalungun yang telah mengamankan kota Parapat saat arus mudik Lebaran 2019 kali ini. Yang sebelumnya kota wisata Parapat apabila sudah hari libur dan hari besar, amburadul dan semrawutan.